Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Bertani Jaya, channel yang membahas tentang ilmu memelihara kambing, tempat sharing-sharing bagi peternak pemula yang ingin menggeluti usahanya di bidang peternakan kambing. Pada video kali ini kami akan membahas tentang bagus mana memelihara kambing Jawa Randu atau kambing peranakan Etawa seperti yang saya pelihara ini dengan domba, atau istilahnya itu kambing gibas atau wedhus gibas. Permasalahan ini saya ingin membahasnya di sini karena tadi pagi saya mendapatkan WA dari salah satu subscriber saya, dari kawan saya dari Pasuruan. Tadi pagi dia WA, katanya melihat channel ini dan dia ingin memelihara kambing, tapi dia masih bingung. Kawan saya ini masih bingung, ini bagusan mana antara kambing dan domba. Nah, sebetulnya kalau menurut pengalaman saya, kambing dan domba itu sama-sama bagus, asalkan kita memeliharanya dengan penuh kasih sayang dan menjiwai. Istilahnya itu kita dan hewan peliharaan kita itu ada hubungan batin, atau kita memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kambing dan domba itu sama-sama makan ramban dan makan rumput, dan cenderung domba lebih pemakan segala daripada kambing seperti pada yang saya pelihara ini. Jadi istilahnya itu kalau kita memelihara domba itu rumputnya itu kita lebih gampang mencarinya, karena rumput apa saja itu biasanya domba suka. Kalau sekurangnya, kalau kambing yang seperti saya pelihara ini ada jenis-jenis rumput tertentu yang mereka atau kambing ini tidak menyukainya. Jadi secara pakan itu lebih mudah memelihara domba, karena domba itu lebih cenderung pemakan segala seperti sapi. Domba itu mirip-mirip dengan sapi, itu rumput apa saja itu mau, rumput setengah kering pun juga mau. Dan yang kedua itu mengenai masalah pasaran. Kalau masalah pasaran itu tergantung daerah kita masing-masing. Kalau di daerah saya itu semua petani itu atau peternak itu cenderung memelihara kambing seperti ini. Hampir dikatakan tidak ada yang memelihara domba, karena di pasaran itu lebih laku kambing yang seperti ini. Atau istilahnya pasarannya itu lebih, kalau kita menjual itu lebih mudah kambing yang seperti ini. Itu lain lagi ceritanya kalau di daerah kawan-kawan semuanya. Ada juga yang taruh seperti daerah Jawa Barat itu cenderung ke domba. Jadi mereka lebih suka melihara domba karena pasarannya lebih mudah dan lebih menjanjikan. Kemudian dari segi kecepatan untuk beranak, atau kambing berapa hari setelah beranak lalu bunting lagi, itu relatif sama. Karena kambing di daerah kami itu hamil sekitar 4 bulan, dan juga setelah 3 bulan itu dipisah dari induknya, dan kemudian sebentar lagi pasti birahinya akan muncul dan minta kawin lagi. Demikian juga dengan domba juga seperti itu. Jadi
kita harus pandai-pandai melihat situasi dan kondisi di daerah kita. Lebih prospeknya itu lebih bagus yang memelihara kambing atau memelihara domba. Jadi kita sekali lagi harus melihat pasar yang ada di sekitar kita. Kalau mengenai pakan atau ramban, itu domba dan kambing itu cenderung sama atau cenderung makanannya itu tidak ada bedanya. Bedanya hanya domba itu lebih ke pemakan segala daripada kambing yang seperti saya pelihara ini. Oke, kiranya itu informasi dari kami, sedikit informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya peternak kambing pemula. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel kami. Aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar selalu mendapat informasi terbaru dari kami yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, salam ngarit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.